3, 2, 1, tag, and cue. Halo Sobat Jura, kembali lagi saya Al Setia menemani Anda dalam my YouTube channel Alda Jurna. Yes, semangat. Semuanya yang sudah subscribe dan juga like, comment, and support Bang Al, thank you very much. Terus ya, kita reaction kembali Selfie Yama. Nah, ini ada yang lewat-lewat nih di beranda YouTube saya. Ini ada selfie lagi di baper-baperin sama Nasar waktu jadi jadi juri di Liga Dangdut Indonesia 2021. Saya nggak tahu bagaimana awalnya sih sampai segini. Tapi kita lihat aja karena di sini judulnya bikin cemburu, selfie lidah ingatkan Nasar jangan ada dua kursi. Wow, kayaknya ini babak baru lagi nih ya, karena Nasar dengan selfie itu udah ada fans tersendirinya, namanya Nasel ya. Jadi udah tahu, udah dari 2018 ya, pertama Liga Dangdut Indonesia itu Nasar emang udah deketin selfie. Dan selfie sama Nasar banyak yang jodohkan gitu, katanya cocok apa dan sebagainya. Nah, ini kali ini kembali mereka dipertemukan di Liga Dangdut Indonesia 2021 dan mendapat respon banyak dari orang ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita reaction seperti apa kebaperan antara dua pasangan insan muda-mudi ini ya. Langsung saja kita reaction, ini dia dua kursi. Let's check it out and let's play. Sayang, coba kamu sama King Nasar, kamu ungkapkan. Yes. Tahu. Saya duduk. Oh, oke. Okay. Tapi ini pas. Oh, selfie. Us. Asoy. Uis. Ratu Cengkok. Ratu Cengkok. Mulai diperkenalkan kembali Ratu Cengkok. Mengenang zaman-zaman dulu ya, waktu kita keuuan yang melanda antara Nasar dengan selfie waktu Liga Dangdut Indonesia, Dangdut Akademi Asia, kemudian Destar juga masih digombal-gombal sama Nasar ya waktu itu. Oh, selfie. Wow, Nasar terpancing dong. Nasar pakai sendal ya. Nasar pakai sendal, lihat nih. Oh, sepatu, pakai sepatu. Oh, sepatunya mengkilap. Harus kayak gitu gayanya ya. Ini selfie sekarang beda sama selfie yang dulu. Sekarang udah menantang ya. Kalau ada makanan di meja AC. Dulu itu malu-malu kucing, tahu? Lihat nih gayanya selfie. Ya kayak nih. Uih, nantang banget. Kalau hanya kopi yang wow. Oh. Awas. Nasar ini mulai kayak gimana ya? Pasti Nasar juga udah, pasti Nasar merasa banget ya kalau selfie selama ini perubahannya luar biasa banget. PD-nya makin bertambah, kemudian kematangan
actingnya, act outnya itu di atas panggung udah mulai, ya udah bisa jadi guru banget gitu ya, keren. Coba kamu. Ya ampun, beauty yang lain minder ada selfie, aduh. Begitu, kenapa emang? Nia udah meriang. Oh iya, jadi Nasar ini itu dikenal dengan dewan juri yang banyak banget peserta Liga Dangdut yang dia rayu. Mulai dari Aulia, Aulia itu udah pernah dirayu sama Nasar. Kemudian Selfie, kemudian ada siapa aja ya, dan kemudian ini si dari Makassar ini siapa namanya nih, itu dirayu juga sama dia, sama Nasar. Diuji ya, diuji dia. Kayaknya Nasar juga udah kepincut sama Indri Papua nih ya. Indri Papua lagi nih yang dideketi sama Nasar nih. Sorry banget ya sobat jurnal, di sini hujan deras jadi suaraku agak ngegas gitu ya, agak ngegas. Oke, okay. Indri di sini actingnya udah bagus ya. Cuman karena kayaknya masih kurang natural gitu. Dia kayak masih dibuat-buat. Tadi Selfie itu natural banget itu. Itu natural banget. Ngambek-ngambeknya natural. Kalau si Indri ini kayak masih mengumbar keseksiannya gitu, masih kayak pura-pura aja, kentara sih. Seperti itu. Mana? Oke ya. Gimana, Ki? Jadi intinya itu adalah kamu harus bisa memaknai setiap liriknya. Iya, lebih all out juga. Kamu bisa nonton tadi. Oke. Nah, nggak sampai berapa menit ya. Cuman kita dipotong ya. Kita nggak tahu keselanjutnya seperti apa sih ini kisah-kisah mereka. Tapi kita mau melihat dan mengintip kembali keseruan Selfie dan juga Nasar pada saat dia menjadi peserta Destar ya, Dangdut Star. Ya. Di sini ada yang saya dapat ya, bikin baper duet mesra Nasar dan Selfie, permohonan ya. Kita dengarkan langsung. Ini dia Selfie dan juga Nasar, permohonan. Komentar pertama. Mana? Siapa? Mereka yang minta Nasar atau siapa? Nah ini dia Nasel nih sobat Jurna nih, Nasel lover ya, Nasar Selfie.
Udah ada sporternya tersendiri ya. Hei Vanessa, sikat. Oke. Lihat tatapannya, tatapannya. Ini tatapan di antara mereka ini udah tuh kayak kasmaran banget gitu ya. Hai menawan hati muda, diriku jadi cakayamu, hai menawan hati pemuda. Oh. Jadi tergiur. Sar, maaf ya Sar. Kenapa? Wah, kalau orang gemes sama cewek biasanya kan ada pegang dagunya. Yeah. Lalu lu cemak sih mukanya. Karena yang ada pada bayangan saya ada bayangmu. Oh, aku tahu yang ada di bayangan. Apa? 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 Ngomongin di belakang. Aja. Apa sih? Yang pipinya selfie enak bisa satu tangan. Kalau nosa kan perlu dua. Benar, sama kayak gua. Pernah enggak terpikirkan? Ayo. Pernah enggak membayangkan pemirsa kalo lagi nonton The Star dapat jutaan rupiah dari kita? Yes. Kalau bisa dibayangkan, langsung aja ini kesempatan untuk Anda. Silakan dia pada lanjut. Ayo. Lanjut dong. Coba silakan Sar, lanjutkan. Ya kan Sar. Nasar. Ya. Brosnya lipstick ya? Oh iya benar. Oh iya baru sadar. Mana? Emang ini bros lipstick. Oh iya ya? Masa sih? Iya. Kirain tuh roket gitu kalau laki-laki. Oh, oh. Motor atau obeng atau apa gitu. Kirain roket gimana gitu. Itulah ya? Uniknya saya. Iya benar. Iya. Saya tidak pernah menjadi diri orang lain. Saya menjadi diri saya dari dulu seperti ini. Emang lipstiknya nomor saya berapa? Saya dulu pakai lipstik nomor juga. Nomor berapa? Nomor 32C. Lipstik 32C gimana? Emang ada? Ada makanya. Perasaan aku jualan lipstik gak ada nomor segitu mah. Iya kan? Itu nomor rumah 32C, lipstiknya warna nude. Oh, iya, iya, iya. Oh, ya kalau dipakai jadi nude-nude-an ya? Yang Arab tuh, yang hijau awalnya biasa dari Morotai. Nah, kenapa? Itu yang membuat selfie tertarik sama saya karena hal itu. Oh, itu kejujuran dalam diri. Oh, okay. Gua pikir selfie tertarik sama cowok pakai lipstik. Tapi jujur, oke, okay. Pakai lipstik. Selfie pernah terfikirkan enggak di dalam ya enggak lah selama kamu kenal dengan aku ya? Pernah enggak terfikirkan sedikit aja ya, setitik misalkan kalau aku pernah terfikirkan walaupun tidak nasar bukan pernah. Pernah tapi kadang-kadang kan takut salah ya jadi dipendam dan ditahan gitu. Tapi pernah enggak sih nyangkut ya? Terfikirkan di dalam hidup kamu kalau lagi di rumah lagi. Bisa enggak sih to the point aja? Oke, ini pertanyaan bagus selfie. Selama kamu kenal Nasar dari panggung Lida yang pertama 2018 ya. Pernah enggak sih saja memikirkan seorang Nasar. Terfikirkan next series. Atau minimal kamu tidur pernah mimpi Nasar walaupun itu mimpi buruk ya. Tapi gimana sih mimpi buruk? Pernah enggak? Selvi, pernah enggak terfikirkan berumah tangga dengan Nasar? Pertanyaan gue dulu, pernah memikirkan Nasar atau enggak? Iya, simpel dulu. Pernah enggak mikirin? Pernah! Baru pertanyaan Nasar, pernah enggak? Apa ya, maksudnya malah gitu sering gitu. Karena kan dari Linda sampai, bukan dari awal karir selfie itu, selfie dapat
support terus gitu dari Nasar gitu, dan baru kemarin aja. Belum sampai level ya, itu. Oke, berarti tadi Selvi bilang sering memikirkan Nasar. Oke, terbukti. Beberapa kali penampilan Selvi tidak maksimal gara-gara pikirin Nasar. Udah, kau usah pikirin Nasar lagi. Kau usah pikirin Nasar lagi. Terbukti, Mai. Mau keluar sama Ngomel. Jadi gitu, Selvi. Gara-gara pikirin Nasar. Yang keroknya Nasar. Penampilannya tidak maksimal waktu itu. Selvi katanya lagi dekat sama Cahu, ya? Kata Nasar, kenapa itu laki lagi sih? Tapi selfie ini berbeda dengan wanita-wanita lain. Kemarin juga ke Aulia ngomongnya gitu. Benar. Kita grup sih enggak. Tapi selfie itu yang saya suka itu kalem-kalem, tapi kalem-kalemnya tuh kalem-kalem kayak. Jadi kayak penasaran nih Sar, ya? Gitu kalem-kalem kayak kenapa ya kalau lagi nyanyi lagi apa tuh? Kayak yang benar-benar gitu mau menyerahkan seluruh jiwa raga, tapi pada saat disamperin terus tiba-tiba kayak orang gimana gitu, jinak-jinak merpati. Iya, jinak-jinak angsa gitu. Lucu juga ya Ramzi. Coba lagu apa yang pas? Ini permohonan. Permohonan, iya. Nanti habis permohonan lagu Bundarita. Bundarita yang mana? Yang itu rusuk. Tulang rusuk. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat Selvi. Padamu ku serahkan jiwa raga. Kenapa dia nggak nyanyiin lagu ini pada saat kompetisi ya? Padahal ini lebih dapat banget gitu. Destari ini kan kita ketahui Selvi nggak begitu maksimal banget penampilannya ya. Pada ada beberapa penampilan dia memang maksimal banget, tapi ada beberapa penampilan juga yang membuat dia yang kayak drop banget, melihat lawan-lawannya itu memang heboh-heboh banget gitu. Kenapa bukan lagu ini? Ini kok lagu romantis banget buat apalagi sama Nasar. Oh, yang aku suka sama Selvi itu Ratu Cengkoknya itu loh, oh my god. Nes. Si histeris dong Nasel. Tuh mereka histeris tuh di samping. Oh my god. Cengkoknya, oh my god, Selvi, ya Allah. Cinta yang tulus murni, okay. Rela korban tanpa payah. Janganlah engkau nodai.
Is masih cengkonya selfie masih lebih keriting daripada Nasar, denger nih. Wahai kasih. Hei, itu gak bisa, itu satu kalimat. Ya udah habis, aduh, padahal seru banget ya kita nonton sampai habis bener-bener. Aduh, emang seru sih kalau kita lihat keuuan antara Nasar dengan Selfie dari zaman-zaman dulu ya, itu keren banget. Dan kembali diulang tadi di Liga Dangdut Indonesia 2021. Wow, seru sih, kalau saya seneng banget lihat deh. Gimana ya, ada cemburu sih enggak, karena kan lebih ke gimmick-gimmick doang ini kan. Saya tahu Nasar tuh kebanyakan gimmick-gimmick aja sih. Cuman kalau di Amaranda ya itu baru beda cerita. Ini tuh seru-seruan, uwuan dan ya ngenes aja gitu. Ada baper-bapernya juga dan seru-serunyan juga. Gila, aku seneng banget sama reaction kali ini ya, karena ditemani sama Nasar dan juga Selfie. Baiklah Sobat Jurna, terima kasih banyak sudah menonton video Bang Al sampai akhir di video ini. Itu artinya kita harus berpisah lagi nih Sobat Jurna. Tapi jangan khawatir, karena Bang Al akan kembali lagi besok untuk mereaction tentang Selfie Amalida bersama juga dengan Nasar dan juga yang lainnya lah ya. Peserta-peserta Liga Dangdut Indonesia ini bagus-bagus banget. Jadi saya tertantang untuk reaction satu persatu. Kerenan yang mana ya gitu ya. Oke Sobat Jurna, jangan lupa subscribe, klik like, comment, and share ke teman-teman kalian, biar kita di sini sama-sama rame-rame menyaksikan idola kita bersama di my YouTube channel Alda Jurna. Terima kasih banyak Sobat Jurna, saya Al pamit. See you next time and bye-bye, bye-bye. Sukar aku bayangkan